Dengan menggunakan motor trailnya, mereka mulai menjelajahi alam bebas ke sejumlah pelosok desa di Kabupaten Pamekasan, mulai dari jalan beraspal hingga jalanan setapak di persawahan, bahkan menyusuri pantai Cumiang. Dalam perjalanan adventure kali ini, sesekali mereka berhenti untuk beristirahat dan memberikan hiburan kepada masyarakat sekitar dengan suguhan atraksi ala off-rider. Setelah melepas lelah, mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan menyusuri jalur yang tidak begitu ekstrim, agar tidak terlalu menguras tenaga lantaran para off-rider ini sedang menjalankan ibadah puasa. Ngabuburit yang dilakukan pecinta off-rider roda 2 ini tidak hanya melakukan terabas di jalan bebas, mereka juga menunjukkan kepeduliannya dengan kegiatan bersih-bersih masjid yang berada di Desa Punter, Kecamatan Pademau, Pamekasan. Selain itu, mereka juga membagikan sembako kepada masyarakat di sekitar masjid. Kegiatan ini mendapatkan antusias dari warga sekitar masjid. Dengan kegiatan ini, warga sangat mendukung dan bisa menjadikan contoh bagi klub motor lainnya. Kegiatan ini dilakukan juga untuk menghapus kesan negatif masyarakat terhadap komunitas motor. Adapun sembako yang dibagikan kepada warga merupakan hasil sumbangan dari seluruh pecinta off-road roda 2. Usai melakukan kegiatan bersih masjid dan bagi sembako, seluruh off-rider melanjutkan buka bersama dan sholat maghrib berjamaah di masjid tersebut. Dari Pamekasan, Muhammad Hasan, CTV.